Halo. Halo semuanya, kenalin aku Adelia dari Fakultas INSIS. Nama saya Cesarius Petran Ananda, saya dari Fakultas Kreabis. Halo, aku Beta dari Fakultas Martek. Nama Dimas Ananda Rizky Pratama dari Fakultas Vocation. Gue Daniel, gue dari Fakultas Civplan. Muhammad Erlangga Putra, biasa dipanggil Erlangga dari Elektrik. Namaku Tiara Nisa Ifadila, biasa dipanggil Tiara, aku berasal dari Fakultas Scientics. Kita hari ini bakal membuat sesuatu. Jadi kita hari ini akan membuat selempang wisuda. Selempang wisuda, oke. Okay. Aturannya nih, Mbak. Dalam waktu 7 menit, Mbak Tiara udah harus selesai bikin selempang wisuda. Dan selama ngerjain itu nanti Mas Cesar bakal ngobrol-ngobrol sama kita karena ada pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman-pengalamannya Mas waktu kuliah. Kalau dalam waktu 7 menit itu Beta enggak selesai, akan ada hukuman dari kita. Begitu ya. Betul. Apakah siap? Siap. Ayo siap. Ya udah. Ya insya Allah. Oke. Okay. Aduh, banyak banget hal bodoh. Apa ya? Waduh, kalau ngomongin hal paling bodoh, saya merasa saya tuh nggak bodoh gitu. Itu pokoknya lagi makan di situ, abis itu karena waktu masih maba banget ya, jadi waktu kumpul sama teman-teman, terus aku tuh dengan bangganya aku cerita kenceng banget sama, halo kenalin, aku Beta, ini pacarku, namanya Oka, gitu kenceng banget sampai satu itu tempat makan ngeliatin aku, wah sumpah. Apa ya memorable ya, ya Allah. Jujur ya, kalau mau memorable menurut saya salah satunya itu gandusan. Ya, yang pertama waktu itu ikut event IFT sih, Mbak. Saya pas ngerjain TA, gak disangka-sangka ternyata bisa selancar ini sih. Alhamdulillah. Selama ngerjain skripsi. Boleh gak sih disebut? Nanti takutnya dicabut. Aku baru ngerjain skripsi beneran. Ngerjain itu di minggu ke-8 ya. Banyak lihat referensi cutting gak sih? Sidangnya kan online ya, jadi kalau misalkan dosen penguji waktu itu nanya-nanya, gue kadang kayak ngecilin volumenya. Waktu revisian, Mbak, sama penguji, ya cuman itu nggak ada selesainya gitu loh, Mbak. Nah, aku selalu cie sama dosen pembimbing, soalnya di antara kesibukan beliau, dia tuh masih nerapin kayak bimbingan, rutin gitu-gitu. Yang berkesan karena skripsiku itu harus ke lapangan, jadi aku sempet ke Banyuwangi. Sebenarnya baik-baik banget, kayak aku ngilang pun kayak ya nggak dimarahin gitu, nggak dimarahin, aku nggak berprogres pun nggak dimarahin gitu. Selama skripsian mungkin kalau lagi milih metode ya, yang metodenya belum pernah kalian pakai atau pas kelas itu dikit banget dibahas, jadi harus cari-cari referensi tambahan gitu-gitu. Gue skripsian happy-happy aja sih. Sumpah, gue skripsian happy-happy aja sih. Pokoknya menurutku ya, skripsi itu dikerjain aja. Kalau misalnya kalian ngerjain, pasti cepet selesai. Deh, ini masih jelek banget ini. Untuk nama aku atau kayak... Allah. Waktunya udah habis, Mbak. Udah nih. Ya. Ya udah gini aja ya, jelek nggak apa-apa. Masih jelek? Gimana nih? Jelek banget ini, astaga. Duh. Allah. Ini mati ya. Nggak sih, udah selesai sih. Ini udah selesai. Selain pahit, juga sehat. Kayak kopi ya? Sumpah tanah ini mah. Gila, enak banget. Ini teman-teman. Cari guys. Ya. Udahlah. Jadi ada filosofinya sebenarnya. Ini kayak ke atas gitu, jadi kita selalu menuju ke atas. Dengar ini, sarung orang mau jumatan ini. Satu, dua, tiga.
lagi berjuang skripsian tuh sekecil apapun tetap ada progres sebisa mungkin. Tiap hari dicicil atau tiap waktu yang kalian rutinan nyempetin waktu buat itu. Jadi dinikmatin aja prosesnya, soalnya nanti pasti ada kisah yang indah di balik perjuangan kita. Yang penting, ketika teman-teman bisa mencapainya, itu menjadi sebuah kepuasan dan kebanggaan buat kalian sendiri. Selama topiknya masih sama, semangat gitu aja lah. Oke, jangan malas lah. Diniatin aja sih di awal gitu. Karena awal-awal setelah sempro, itu pasti masanya kalian males buat lanjutin gitu. Cuman kalau misalkan ada waktu, coba dikelarin aja kayak gitu. Kalau misalkan udah coba di ini kerjain, pasti kedepannya bakal lanjut aja gitu, sampai kelar. Untuk teman-teman wisudawan ke 125, selamat dan sukses terus untuk kehidupan pasca kampusnya.